Hai semuanya, coba di part kedua untuk lagu Christina Perry, A Thousand Years. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara untuk memainkan lagunya menggunakan pedal. Jadi, ini videonya sudah Kak Alicia arahkan ke arah pedal piano. Kalian bisa sambil mendengarkan lagunya, kemudian kalian coba untuk dengarkan di mana Kak Alicia mengganti pedal-pedalnya. Oke, kita akan mulai dengan baring pertama. Jadi di bar pertama, kita akan main seperti ini. Jadi kalian bisa ganti antar bar, itu yang paling mudah. Atau kalian ganti ketika chordnya itu berubah. Jadi kalau Kak Alicia di sini pilihnya, gantinya ketika chordnya itu berubah. Misalkan seperti ini. Dan seterusnya. Tentunya tidak semuanya kita langsung ganti begitu kita lihat not yang lain. Kita coba dengarkan apakah kalau misalkan not itu digabung dalam satu pedal, maka dia suaranya bisa masuk atau enggak. Kalau bisa masuk, maka kita tidak perlu ganti pedalnya. Contohnya seperti di bar ke-13. Jadi bar ke-13 itu banyak not selain chord A. Nah, di situ kita bisa masukkan semuanya jadi satu pedal karena suaranya masih oke kalau dimasukkan dalam satu pedal. Jadi misalkan yang ini. Seperti itu, walaupun banyak notnya dan berubah-ubah, tetapi dia masih masuk ke dalam satu chord itu suaranya. Jadi nggak masalah kalau kalian jadikan satu pedal. Ya. Di sini akan Kak Alicia mainkan secara utuh, sehingga kalian bisa ada referensi kira-kira bagaimana bunyinya lagu ini, versi yang new score ini.